Bang, kok jadi lagi Sakit dramat? banget. Oh, menyakitkan guys. Cuma bisa nonton. Berarti kemarin cuma emang bareng-bareng dong guys. Kita di bootcamp karena buat ini latihan riot. Kayak mungkin sekitar seminggu. Seminggu terus ntar seminggu lagi ke riot. Bisa ke Arab apa Qatar ya? Arab sih seharusnya. Riot. Riot itu Arab kan? Riot. Oh, capital of Saudi Arabia. Oke. Okay. Arab guys. Persiapan buat Riot Master gimana? Kita paling scrim-scrim doang sih guys. Eh, kalau 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 di Arab tuh kita main DC atau main di Europe ya Pupsnya? Main DC kan ya? Dreamochel Carry Liquid baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Poh, kenapa cuma tim Talon DC yang bisa make amuf di Majot? Yang lain cuma jadi badut atau audience? Experience? Sama mungkin karena ini sih. Sebenarnya yang buat pentingnya apa? Major gitu, experience itu. Ya jadi ntar buat next turnamennya jadi kita tahu gitu loh. Kalau misalkan tim-tim EU tuh playstyle-nya kayak gimana, terus hero-nya kayak gimana. Sama mungkin move-nya sih, sebenernya yang biasa itu tuh kalau misalkan ketemu mereka sering gitu di turnamen lumayan bagus itu, jadi nggak langsung kaget gitu. Mungkin yang di Bali Major kemarin kalau misalkan next turnamen Bleed atau Blacklist atau Execration bisa doing lebih better gitu di next turnamen karena udah tahu seenggaknya kayak apa yang perlu di aware gitu loh. Kalau misalkan lawan-lawan kalau misalkan lawan tim-tim Eropa atau tim-tim SA kayak gitu. Tapi kalau XCTN gue gak tahu. Karena mereka ini sih, menurut gue mereka mereka bisa walk tapi apa ya, 5 roster yang apa ya, country-nya sama tuh menurut gue ada seat-nya mungkin terlalu kan misalnya Execration 5 pina kan. Mungkin minusnya buat kayak satu tim yang country-nya sama kayak lebih dekat gitu loh. Kayak susah buat misalnya pembahasan gitu, mungkin susah buat kayak terus terang gitu. Kayak pasti ada yang sebenarnya harus dibilangin, cuman kayak karena kita deket sama orangnya jadinya kita susah buat. Jadinya kita susah kayak buat ini gitu ngomongnya. Sehingga itu seenggaknya itu sih yang gua rasain pas waktu itu di bom. Kayak kita karena selalu nyaman gitu loh, kita selalu deket sama orang-orangnya, jadinya kayak jadi gak enakan. Ya kalau misalnya di tahun di sini lumayan apa ya, timnya benar-benar kayak kalau misalnya ada pembahasan gitu lumayan chaotic sebenarnya guys. Maksudnya kayak seenggaknya kita udah tahu gitu loh, itu job kita gitu. Kita benar-benar kayak mungkin ya susah ya buat apa ya, nggak, kita jujur tapi kita nggak bakal langsung pasti ada sakit hatinya gitu loh, cuman itu lebih baik gitu buat ke depan. Kalau misalnya ada hal yang gak setuju gitu opini-opininya. Menurut gua Coach Cita, apalagi Coach Cita main disiplin keras gitu. Jadi bagus gitu. Kayak enggak kalau ada mistake sedikit pun, kayak even walaupun kita doing well, kita tetap dibahas gitu. Tetap penting itu menurut dia, biar enggak jadi kebiasaan kayak gitu. The International 2023 baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Selamat Anda masuk TI 2023. Siap si TI player, gimana bang perasaannya? Keren banget gitu ternyata. Seneng sih. Cuman less hype mungkin. Kemarin gue lulus dia lewat ini kan, kualifikasi. Kayak jadi lebih apa ya, lebih hype gitu. Tapi tetap senang, cuman less hype tuh. Lebih kebangga sih sebenarnya. Kalau sekarang kayak lebih doing well gitu secara overall dibandingkan tahun kemarin. Kamu nggak mau ikut TI demi ISF gitu logiknya ya? Ya iyalah, TI jauh lebih gede gitu sebenarnya daripada ISF. Sama ISF tuh sebenarnya gini ya, kan kita udah kayak kerja sama tim gitu kan, sama organisasi gitu, kita digaji kayak gitu, jadi kita nggak bisa seenaknya. Kalaupun gue ikut, gue harus minta izin dan lain-lain, dan itu belum tentu diizinin juga. Sebenernya gue pengen ikut Asian Games sih, Asian Games, tapi katanya tabrakan sama TI gitu, kayak lumayan terlalu mepet gitu sama TI, kayak kemungkinan nggak bisa ya. Pong, sebagai orang Indo ngurus visa US sebagai player Dota sulit ga? Atau lebih mudah dibantu tim? Lebih mudah, soalnya tujuannya jelas. Kalau kita nggak play visa,
buat US gitu, terus karena tujuannya udah jelas jadinya lebih mudah gitu. Kayak misalnya kita mau ngehadirin turnamen, jadi kayak gitu. Thank you.